Hari ini pembukaan lomba lukis. Ini adalah ikon Desa Batuan, Gapura Purbakala yang dilindungi oleh UNESCO. Ya, benda purbakala di sini di Pura Desa Batuan. Di antaranya ini ukiran berupa gajah. Telah berlangsung lomba lukis, lomba lukisan dengan tema Desa Batuan. Berbagai sudut Desa Batuan bisa digambil media oleh seniman Hade. Wisatawan yang mendatangi Pura Desa Batuan dari mancanegara. Ini peninggalan purbakala yang masih ditata rapi. Pak Ketut Sumadiase. Ini peninggalan purbakala, patung yang berbentuk binatang purba. Tentunya di desa pura desa lain tidak memiliki hal seperti ini. Pengunjung sudah mulai berdatangan. Para pecalang selalu mengawasi kegiatan turis yang berada di Pura Desa Batuan. Gamelan musik asli Batuan yang disebut genggong. Para wisatawan sangat menikmati pesta festival yang diadakan oleh Desa Batuan. Salah satu peserta lomba lukis semua sudut Pura Desa Batuan bisa dipilih oleh seniman lomba, di mana ini akan menjadi penilaian. Thank you.
Kadu mai waktu nawang. Umur kumbaran. Boman seniman tu boman. Julukan cakap istilah. Boman istimewa dibebaskan kene yang profesi kene sing mayah kene. Karena tuntutan masyarakat Batuan kan karena sudah menjalankan tugas. Banyak tugas raja, salah satunya memelihara para layangan Duen Jonen. Masih satu peserta rumah sisi jago sisi wisatawan pengunjung juga harus memakai kamben sarung Bali bila memasuki pura Desa Batuan. Thank you.